Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afti alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung lagi untuk ukur terabas. So kita akan masuk kepada pelarasan latik lipat, eh. Pelarasan latik dan juga lipat. Okey, jadi sebelum ni kita dah kira dia punya tikaian lurus, eh. Tikaian lurus kita akan menggunakan latik lipat juga. Dia punya apa nama delta L dan juga delta D ni kita akan masukkan dalam formula tikaian lurus, iaitu tikaian latik kuasa 2 campur dengan tikaian lipat kuasa 2 punca kuasa dan bagi jumlah jarak. Jadi kita akan dapat dia punya tikaian lurus. Dan secara automatik kita boleh tentukan kelas terabas kita. Jadi, kelas terabas untuk kerja kejuruteraan istilah berada pada kelas yang kedua, iaitu 4000, 1 nisbah 4000 ke atas. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat pembetulan pada latik dan juga lipat, eh. Jadi kat sini nampak ni, kat sini kita ada delta L, eh. Delta L 0.003, delta D ni lipat lah. Okay, dia panggil tikaian dekat sini, tikaian latik dan juga tikaian lipat. Okay, tikaian ni maksudnya dia tak sama, eh. Tak sama kat sini. Maknanya dia akan ada, dia ada pembetulan. Tak sama kan? Maksudnya ada perlu kita buat correction lah kat sini. Macam mana kita nak buat correction? Dia ada dua method. Method yang pertama adalah kaedah Bodish. Eh? Kaedah Bodish yang mana pembetulan latik, contohnya pembetulan latik satu garisan 1, 2. Okey, macam kita nak buat? Okay, jarak, eh? Jarak 1, 2 kali dengan delta. Apa tu tikaian latik dan bahagikan dengan jumlah jarak. Ini adalah kaedah Bodish. Ada dua kaedah lah. Okey. Kaedah Bodish, jarak 1, 2 kali dengan tikaian latik bahagikan jumlah jarak. Begitu juga dengan lipat. Pembetulan untuk lipat, okey, jarak 1, 2 kali dengan tikaian lipat bahagi dengan jumlah jarak. Jadi kita akan dapatlah macam mana untuk kita buat pembetulan. Okey, ini kaedah yang pertama. Okey. So dia bagi tunjuk contohlah kat sini, eh. Contoh untuk kaedah Bodish ni. Okey, boleh keluarkan kalkulator, kita cuba tengok kat sini. Okey. Okey, jadi kat sini kita dah faham kan macam mana kita nak isi form yang ni. Daripada form untuk cerapan tadi, daripada form untuk cerapan pada minggu lepas kita dah belajar macam mana nak isi form cerapan tu kan. Semasa kita menjalankan ukur terabas, okey, kita dah set up station, kita dah tanam 4 station, lepas tu kita akan start pada station 1 mengikut arah jam dan kita isi form dia tu. Dan kita boleh check dengan menggunakan penyilang kanan, penyilang kiri tu kita cerap dan penyilang kanan tu untuk kita check. Itu lepas saya dah ajar, macam mana nak isi form yang pertama tu. Selepas kita isi dekat form yang pertama, kita akan transfer kepada form yang kedua, iaitu untuk kita membuat analisis lah, seperti untuk kita nak dapatkan dia punya tikaian lurus, untuk nak dapatkan dia punya keluasan, untuk nak dapatkan dia punya koordinat. Okey, yang inilah form yang kedua ni. Form yang kedua ni kita nak dapatkan apa tadi? Dia punya tikaian lurus. Kemudian kita nak dapatkan dia punya keluasan, kawasan dan juga koordinat. Nah, itu. Nah, itu, eh. Tikaian lurus tu tadi nak tentukan sama ada kerja yang kita buat ni boleh terima ataupun tak. Okey, jadi sekarang ni kita dah sampai ke sini, dah tahu nak isi dia tadi. Okey, daripada session 1 ke session 2 dia punya bearingnya adalah 344, 3020, jaraknya 37.527. Okey, 2 ke 3 bearing ni adalah 67, 12, 15. Jaraknya 32.118. Okey, 3 ke 4, 158, 53, 20 ni jarak dia. 4 ke 1 dia akan tutup balik pada stesen 1, eh. 242, 05, 00. Okey, ni kita dah tulis daripada ini kita ambil kat mana baca ini? Kita ambil dekat form yang pertama, iaitu pada bahagian bearing mutamat dan juga
jarak muktamad. Okey, apabila kita dah isi sini, so kita akan kira latik dan juga lipat. Okey, latik dan juga lipat. Okey, latik ni apa dia? Latik ni macam nak kira, latik ni sama dengan J cos theta. J cos theta. Okey, jadi untuk dapatkan 36 ni, 36.16 ini, okey, 37.527 cos 344 degree 30 minit 20 saat. So kita akan dapat 36.163. Dapat tak? Positif eh. Kalau dapat positif, kita masuk dekat kolom positif. Okey. Untuk latik ni, dia apa dia? Formulanya? Formula untuk latik ni J cos theta eh. J cos theta. Okey, ni untuk ni senang je sebenarnya. Dia tak susah pun. Yang ni eh. Cuma kita nak kena ingat banyak. Ni J cos theta. Yang ni J sin theta eh. Untuk yang ni eh. Jadi awak calculate lah. Mula-mula kita calculate dahulu latik ni. Okey, J jaraknya 32.118 cos 67.12.15 dapat 12.44. Dapat positif lah. Tu buat sampai habis, buat yang latik dan juga lipat. Okey, apabila dah buat latik lipat, okey, kita jumlahkan eh, kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan latik ni. Okey, ni 36.161 campur dengan 12.44 dapat 48.607. Okey, dapat ni eh. Dapat ni. 31.742 campur dengan 16.862 dapat 48.604. Okey. Jumlahkan. 29.609, 12.255 dapat ni. 10.025 campur dengan 31.825 dapat ni. Lepas tu kita akan dapatkan dia punya tikai yang latik. Tikai yang latik tolak dia antara dua ni lah. 48.607 tolak dengan 48.604 dapat 0.003. Apaikan negatif eh. Kita nak dapatkan perbezaan saja. Perbezaan eh. Tikaian tu adalah perbezaan lah sebenarnya. Okey. Kemudian yang dipat pula. 41.864 tolak dengan 41.850. So kita dapat dia punya tikaian ni 0.014. Okey. Ini ni apa dia? Ini ni adalah dia punya ralat lah. Kita perlu betulkan. Okey. Kita perlu buat pembetulan. Okey, kita perlu buat pembetulan. Macam mana buat pembetulan? Dah ada dua kaedah tadi lah. Kaedah Bordish dan juga Transix. Okey, kita tengok kaedah Bordish dulu. Macam mana kita nak buat pembetulan dekat bawah ni lah. Okey, macam nak dapat 0.001 ni? Macam nak dapat 0.001 ni? Pembetulan ni yang kat sini? So, untuk kaedah Bordish tadi, dia pakai apa? Dia pakai, tengok balik formulanya. Okay, ada buah dia sejarak. Eh. Jarak kali dengan tikaian latik bagi minimum jumlah jarak. Eh. Okay, jarak. Okay, jadi kat sini. Okay, yang ni saya nak awak cuba kira. Jarak untuk 1-2 mana? Iaitu ni lah. Okay. Cuba kira 37.527 kali dengan delta I iaitu 0.003 bahagi dengan jumlah jarak mana? 139 ni jumlah. 139.687. Cuba kali dapat tak? 0.001. Dapat tak ni? 37.527 kali 0.003 bahagi 139.687. So dapat 0.008 sebenarnya. Jadi kat sini kita kena tulis pada 3 titik perpuluhan. Jadi dia akan jadi 0.001. Faham tak? Siapa tak faham kat sini macam nak dapat 0.001 ni? Faham yang tu dulu, kenapa negatif ni saya akan beritahu. Okey, nampak kat sini? Faham tak faham?
Eh, senyap eh. Dapat dah ini? Okey, yang ini? Faham, okey. So yang kita try yang yang nombor ni, 2 ke 3 ni, 2 ke 3. Okey, cuba. Jarak dia 32.118 kali dengan 0.003 bahagi dengan 139.687. Dapat tak ni? Dia 3 titik puluhan kan, jadi 0.000 lah. Okey. Okey, katakan awak kira macam tu. Yang ni pun sama juga, kira sama juga, kita akan tulis lah. Nanti saya akan tunjuk kenapa tolak, kenapa kenapa dekat sini kita tolak, kenapa dekat sini kita tambah. Okey. Okey, pembetulan untuk kaedah Bordish awak dah faham cara kira dia. Sekarang ni nilai negatif tu, kenapa negatif? Macam mana kita nak letak tu? Okey. Kita tengok kat sini. Nilai di sini dia bergantung kepada jumlah dia ni, jumlah ni. Okey. Dia tengok jumlah antara jumlah ini yang mana yang besar? Yang besar di antara positif dengan negatif ni, iaitu yang besarnya adalah 48.607. Okey, yang ini kecil kan? 48.604. Jadi yang kecil perlu ditambah, yang besar perlu ditolak. Ha, macam tu eh. Ha, katakan dekat dekat positif ni dia lebih kecil daripada dekat negatif, yang positif ni kita perlu tambah. Okey, sekarang ni yang dekat sini jumlahnya lebih besar daripada jumlah positif ni, lebih besar daripada jumlah negatif. Jadi untuk correction kita perlu tolak di sini. Sebab apa? Sebab dia besar. Yang ini perlu ditambah. Okey. Supaya nanti dia akan jadi sama. Di antara positif dan negatif dia akan jadi samalah. Okey. Faham tak faham? Begitu juga dengan depart. Depart pun sama. Depart pun sama juga ni. Okey, depart ni pun sama. Okey, jadi kita akan buat dekat sini. Kita tengok 41.864. 41.850. Mana satu besar? Ya, inilah besar. Nampak kan ini ini kecil. Jadi yang ini perlu ditambah, kat sini perlu ditolak. Okey. Faham? Okey, macam itulah. Okey, lepas itu barulah kita akan masukkan dekat kolom pembetulan. Okey, latik depart. Okey, dekat kolom pembetulan ini kita perlu masukkan dia punya negatif positif value lah. Negatif positif tu kita kena masukkan. Kalau dia dekat sini contohnya 36.163 tolak dengan 0.001, kita dapat 36.162. Okey, kalau positif lah. Kalau nilainya negatif kita perlu letak negatif dekat sini sebab dia sini ada ada dua kolom je. Okey, nampak? Ni kalau negatif kita kena letak negatif. Okey, tanda tu. Masukkan kat sini. So selesai. Ada pertanyaan kat sini tak? Okey, ini 12.44.444 tolak dengan kosong jadi sama juga. Okey, yang ni 29.609 tolak dengan 0.003 jadi 29.606. Okey, buat sampai habis. Lepas tu kita jumlahkan balik. Jumlahkan balik, nampak dia ada lagi lebih. Ada lagi. Sepatutnya jumlah latik ini dapat kosong, kat sini kosong, sini pun kosong eh, sepatutnya lah. Okey, tapi apabila ada lagi tak apa. Itu tak apa, nanti kita akan buat pembetulan selanjutnya. Sampai situ dulu. Okey. Boleh yang ni? Faham tak faham ni? Okey, jumlah cara nak campur yang ni kita perlu mengambil kira dia punya nilai negatif lah. Contohnya macam mana kita nak dapat kosong ni? Okay, negatif. Awak tulis lah negatif. Masa kita dekat calculator tu tulis negatif 10.029 campur dengan 29.606 campur dengan 12.253 tolak dengan 31.829 dapat kosong. Okay. Okay, ni campur balik. Okay. Jadi apabila kita dapat di sini, kita dapat ni sepatutnya nilai ni kosong, betul tak? Tapi kita dapat 0.001. Macam kita nak buat, kita perlu buat pembetulan sekali lagi di bahagian sini. Kita perlu buat pembetulan sekali lagi.
Okey, jadi kat sini kan ada lebih kan? Dia negatif ya. Negatif maksudnya dia perlu ditambah. Kita perlu tambah di sini. Okey, kita perlu letak tambah. Tambah dengan 0.001 barulah akan jadi jumlahnya akan jadi 0. Okey, kenapa kita letak di bahagian sini? Kenapa tak letak di bawah ni, dekat bawah ni, dekat ni? Kenapa kita letak kat atas? Dia punya pembetulan tu. Okey, pembetulan untuk yang ini perlu diletak pada garisan yang paling panjang. Yang mana garisan paling panjang? Iaitu 1 ke 2, iaitu 37.527. Boleh tak letak kat sini 0.0 tambah kat sini? Tak boleh lah. Tak boleh tambah sini 0.001, tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab jaraknya tidak paling panjang. Yang paling panjang adalah 37.527. Okey. Jadi apabila kita campur lagi sekali, dia akan dapat 0 di sini. Okey? Dapat? Ada pertanyaan setakat ni? Ada pertanyaan? Okey, apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Faham semua eh? Nanti masa amali, semasa amali terabah nanti, harap tak banyak tanya lah. Boleh eh? Hello? Test. Okay. Okay, kalau faham, kita akan pergi pada kaedah yang kedua. Okay, kaedah kedua kita panggil kaedah transix. Okay, kaedah transix dia menggunakan nilai latik. Nilai latik 1, 2 kali dengan delta tikai yang latik bagi dengan jumlah latik. So kita akan tengok contoh di sini. Okey, cara kita nak isi yang ini kita dah faham tadi, saya tak perlu ajar. Kita fokus kepada dia punya kaedah pembetulan untuk latik dan juga lipat menggunakan menggunakan kaedah transix. Okey, jadi kaedah transix kita cuba tengok kat sini macam mana dia dapat negatif 0.001 ini. Macam dia dapat ni? Menggunakan kaedah transix. Jadi kita akan menggunakan okey, jadi yang ni kita kena kira latik. Latik ni mana latik? Iaitu 36 lah. 36.163 ni latik. Kalau yang ni jarak. Kalau jarak tu kaedah bodish. Kaedah bodish dia menggunakan jarak. Tapi kalau kaedah transik dia akan menggunakan nilai latik tu sendiri. Iaitu okey, 36.163 kali dengan tikai yang latik iaitu 0.003 bahagi dengan jumlah latik. Jumlah latik mana satu? Jumlah latik ni mana satu? Okey, jumlah latik ni maksudnya adalah campur di antara yang ini campur dengan ini. Ini adalah jumlah latik. Abaikan negatif. Campur dua tu dapat berapa? Dia campur 48.607 campur 48.604. So kita dapat 97.211. Okay, cuba bagi 36.163 okay, kali dengan 0.003 bahagi dengan 97.211. So kita dapat 0.001. Okay. Okay, dapat tak 0.001 menggunakan ini? Kena faham kat situ? Untuk kaedah transix dia menggunakan latik kali dengan delta L bahagi dengan jumlah latik. Okay, jumlah latik tu maksudnya yang inilah. 48.607 campur dengan 48.604. Okay. Okay, cuba kita buat dekat dipat pula. Dekat dipat pun sama juga. Kita ambil yang ini . Okey, dia punya dipat ni berapa? Dipat dia 29.609 kali dengan delta D iaitu 0.014 bahagi dengan jumlah ni. Ni campur dengan ini. Dapat berapa? 41.5
0.864 campur 41.850. Kita dapat 83.714. So dapat berapa pembetulannya? 29.609. 609 kali 0.014 okay, bahagi dengan 83.714. So kita dapatlah 5 lah, 0.0005. Kita bundalah, dia dapat 0.0049. Tapi seperti mana yang saya katakan, di sini kita akan tulis pada 3 tempat perpuluhan. Jadi dapatlah kat situ 0.005. Okey, faham untuk kaedah transix. Okey, jadi untuk negatif positif seperti mana yang tadi juga, kalau dekat sini nilainya besar kita perlu tolak, kalau nilai di sini kecil kita perlu tambah. Begitu juga dekat sini. Dekat sini nampak yang ini dia besar 64. Yang ini 50. Jadi yang ini perlu ditolak, ini perlu ditambah. Dan kita buatlah koreksi, tulis balik dan kita campur balik. Patutnya kat sini mesti kosong lah. Kalau tak sama, kita perlu buat pembetulan pada jarak yang paling panjang. Jarak yang paling panjang supaya dia akan menjadi kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia tutup balik. Sebab dia tutup. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 1. Jadi dia akan jadi kosong balik lah. Okey. Faham untuk transit, kaedah transit? Ada pertanyaan? Untuk ukur terabas ni? Okey, calculation ni penting. Kalau tak ni, dekat dalam test final masuk. Okey. Okey, dah faham kan? Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada kaedah 2 kali latih 2 kali lipat ni. Dan kita tengok koordinat. So kita akan pergi, tadi kita dah habis sampai sini. So kita akan tengok 2 kali latik lipat dan juga koordinat. Macam mana kita nak kira ni? Table-table ni semua. Kan? Ni yang risau senang je. Dia tambah tolak je. Tambah dan tolak sahaja. Okey. Okey, kita pergi kepada koordinat dulu eh. Kita pergi macam mana kita nak kira koordinat ni. Okey. Selepas selesai kita membuat pembetulan, kita boleh terus calculate koordinat. Berdasarkan kepada pembetulan yang kita buat pada latik dan juga lipat ni. Okey. Jadi katakan koordinat pada seksyen 1 ni kita ketahui nilainya iaitu 100 100. Okey. Kalau awak tak tahu koordinat 1 ni, kalau tak tahu kita assume saja 1000 ke ataupun 100 kat sini, ataupun kita assume kosong pun boleh. Untuk starting kita kena ketahui dahulu berapakah nilai koordinat pada stesen yang pertama. Biasanya kalau dalam soalan test kita akan bagilah 100 ataupun 1000 untuk starting ni. Okey. Jadi katakan untuk koordinat stesen untuk yang pertama ni 100. Kita masukkan 100. Okey, kita nak buat yang ini dulu rule yang ini dulu. Utara selatan dulu. Okey, 100 campur dengan 36.162 campur dengan 0.001 dapatlah yang ni 136.163. Okey, 136 cuba calculator ni. 136.163 campur dengan 12.443 dapat 148.606. Okey, 148.606 tolak dengan 31.743 kita dapat 116.863. Okey, 116.863 tolak dengan 16.863, so kita akan dapat balik 100. Mesti dapat sama balik seperti mana starting, sebab yang ni kan 1 juga. 1-1 koordinatnya mesti sama. Okey, selesai yang untuk utara selatan.
Maka kita berpindah kepada timur barat. Untuk timur barat, okey, 100 tolak dengan 10.029 dapat 89.971. 89.971 campur dengan 29.606, kita dapat 119.577. Okey, 119.577 campur dengan 12.252, kita dapat 131.829. 131.829 tolak dengan 31.829, kita dapat balik 100. So koordinat dah selesai. Mudah kan koordinat? Okey. Selesai untuk keadaan koordinat. Sekarang ni kita tengok yang ni pula. Macam nak isi yang ini. Okey, koordinat dah selesai. Ini dah selesai, ini dah selesai, pentulan dah selesai, koordinat dah selesai. Yang ini pula. Dua kali latih, dua kali lipat eh. Okey, ada pertanyaan untuk koordinat sebelum kita pergi pada dua kali latih, dua kali lipat ni? Tuan. Saya nak tanya, kalau koordinat asal dia kosong, maksudnya yang akhir sekali ni kosong lah kan? Yes, betul. Terima kasih tuan. Okey, faham eh. Sebab apa? Sebab dia tutup balik pada pada koordinat yang asal. Sebab dia, kita tengok kat sini eh. Dia start pada sensor 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Dia tutup balik 1. Jadi koordinat pada titik 1 adalah 100 tadi kan? Sepatutnya dia mestilah dapat 100 balik. Macam tu. Kalau tak dapat tu maksudnya ada kesilapan dekat kita punya calculation lah. Okay. Ataupun kita terlupa buat correction lah. Macam ini. Macam ni tadi kan. Ini correction kali kedua lah. Selepas kita dah menggunakan keadaan transit dan juga bodish ataupun bodish, kita tambah ada lagi juga ralat. Tapi kat sini kita perlu betulkan pada garisan yang paling panjang. Okay. Kalau terlupa yang ni dia tak akan dapat lah. 100. Maybe dia akan dapat 100.001. Tak boleh lah. Okay, sepatutnya kena sama. Okay, ada lagi pertanyaan? Okay, tak ada. Kita terus seterusnya. Okey, yang ni sama juga. Tadi yang ni menggunakan keadaan apa? Bodish ya. Ini menggunakan keadaan bodish. Okey. Yang ni pula menggunakan keadaan transit. Sama sajalah untuk calculation koordinat ni sama saja. Cuma yang pembetulan tu berbezalah mengikut keadaan. Macam 0.001 ni mengikut keadaan kita lah, keadaan transit. Yang ni tadi keadaan bodish ya. Okey, untuk mengira koordinat tu sama saja. Kita berdasarkan kepada nilai latik dan juga lipat. Okey, sekarang ni kita akan pergi sebelum masuk dua kali latik dua kali lipat tu. Okey, sekejap eh. Okey, sekarang kita akan pergi proses data. Proses data hitungan luas. Okey, sekarang kita nak hitung keluasan pula. Okey, jadi untuk menghitung keluasan ada dua kaedah. Ada dua kaedah, iaitu kaedah dua kali latik kali lipat dan dua kali lipat kali latik. Nah, ini adalah kaedah pertama. Kaedah kedua, kaedah koordinat. Okey, daripada nilai koordinat ni kita boleh mengira luas ataupun dengan menggunakan kaedah ini. Dua kali latik, dua kali lipat ni. Okey. Ada dua. Untuk kira luas tu ada dua kaedah. Kaedah koordinat dan yang keduanya adalah kaedah dua kali latik kali lipat dan dua kali lipat kali latik. Itu yang sebenarnya. Okey. Okey. Jadi kita akan pergi yang senang dulu lah. Kita akan pergi yang senang dulu. Okey. Okey, kita dia kat sini dia suruh buat okey, kita tengok teori dululah. Untuk kaedah pertama,
Kaedah yang pertama teorinya, dua kali latik, dua kali lipat, kita tahulah, kita tahu nilainya berapa. Okay, kita ada nilainya. Formulanya, dua kali luas sama dengan jumlah dua kali latik kali dengan lipat. Atau 2A, 2A sama dengan 2 kali latik kali lipat. Ini dia punya formula dia lah. Kalau untuk kaedah koordinat, okey, jumlah 1 sama dengan, jumlah 1 ni macam mana? YA kali dengan XB campur dengan YB kali XC campur dengan YC kali XD campur dengan YD kali XE campur dengan YE kali XA. Ini adalah jumlah yang pertama. Jumlah kedua yang silang ke sini pula. Okey, XA kali dengan YB campur dengan XB kali dengan YC campur dengan XC kali dengan YD campur dengan XD kali dengan YE campur dengan XE campur dengan YA. Kali dengan YA. So kita ada jumlah satu, jumlah dua. Faham tak jumlah satu, jumlah dua tu? Daripada sini lah. Ni kali ni campur dengan ni kali ni, campur dengan ni kali ni, campur dengan ni kali ni, campur dengan ni kali ni. Ni jumlah satu, jumlah dua. Ni kali ni campur dengan ni kali ni, ni kali ni sampailah habis. Kita dapat dua jumlah. Jumlah satu, jumlah dua. Jadi macam mana nak kira luas? Jadi 2A sama dengan jumlah yang besar tolak jumlah yang kecil. Okey, katakan jumlah satu ni besar, dapat nilai besar, jumlah dua ni kecil. Jadi jumlah satu tolak yang tolak dua, okey, bahagi dua. Sebab kita nak dapatkan A kan? Sebab formulanya 2A sama dengan J1 tolak J2. Berapakah A? A sama dengan J1 tolak J2 bahagi 2. Dapatlah dia punya luas. Okey, menggunakan kaedah koordinat kan. Kaedah koordinat senang lah. Dah boleh buat dah ni. Kalau kita tengok kat sini kan. Dia boleh buat dah. 100 kali dengan ni, campur dengan ni kali ni yang kita buat. Lepas tu jumlah 1 tolak jumlah 2 bahagi 2. Dapatlah dia punya area. Keluasan kawasan terabas kita. Okey, manakala untuk yang ini kita akan tengok nanti supaya lebih senang. Okey, kita tengok kat sini . Okey. Okey. Sekarang buat apa? Okey. Saya ingat kita terus buat dekat Excel . Lebih faham . Terus buat dekat Excel. Okay, ni Excel. Okay, nampak tak Excel? Okay, kita akan buat terabas . Okay, kita akan ulang balik tadi. Macam mana kita start daripada latih, lipat, pembetulan sampailah koordinat . Kita akan buat tanpa kita rujuk rotah. Kita terus. Nanti awak nanti amali pun memang kena isi borang ni. Okey, kalau awak boleh isi semua ini, maksudnya yang dalam slide tu, awak dah faham lah tu. Itu je sebenarnya. Untuk ukur terabas ni, kalau kita faham kira ni semua ni, itulah yang ada dalam slide tu sebenarnya. Okey, itu je sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni kita dah tengok sedikit tadi, kita akan buat dekat sini sama-sama . Tengok . Tengok balik, kita akan menggunakan Excel ni. Okey, yang pertama sekali saya nak tunjukkan awak apa dia terabas tu . Kita ulang kaji balik . Tadi kita dah tengok teori. So saya akan menggunakan AutoCAD untuk melukis balik kita punya terabas. Okey. Cuba gunakan AutoCAD. Okey, jadi AutoCAD kita pakai line lah. Ambil line. Line dia tu. Kita cuba buat dulu. Contohnya kita buat dia punya F8. Kita buat apa? Arah dia . Okey. Okey, jadi sekarang ni tadi saya lukis daripada sini ke sini . Okay, kita akan check dia punya arah dia betul ke tak. List. Dan kita
klik kat sini dan enter. So kita akan tengok dia punya dia punya length dia 9.100. Okey, dia punya angle dia 270. 270 daripada sini ke sini. Maknanya salah arah lah. Arahnya sepatutnya dia adalah 180. Faham tak? Kan yang ni. Yang ni bearingnya kan daripada sini ke sini kan 180. Tapi dia dekat situ dia tulis 270. Maknanya dia punya direction tu tak betul. Jadi kita kena betulkan dahulu macam mana. Format. Ini cara nak lukis dia lah. Kita nak tengok lukis. Format. Kat mana lupa dah eh. Format. Unit kot eh. Draw limit. Format. Unit. Okay, unit eh. Okay, format unit dan kita kena clockwise. Sebabnya terabas ni dia ikut jam. Kita kena ambil clockwise. Kemudian dia punya ni kita ambil degree minute second. Dan dia punya precision kita akan ambil sampai second. Ya, ini dalam meter lah kan, dia punya unit scale. Insert content kita ambil dalam meter. So okay, ya ini kita ambil 3.0. Okay, so okay, nampak kat sini direction. Kita klik direction, so kita kena ambil nose eh. Kita ambil nose ni 2700. Okay, kita klik okay, kemudian klik okay. So kita check lagi sekali. List, kita check balik directionnya. Letak, klik kat sini, right click. Ah, nampak dah jadi 180.00 saat, dah betul jaraknya. Okey, jadi barulah kita boleh melukis. Jadi dia punya direction dah betul. Kalau yang ini sepatutnya 270 lah. Please 270 ataupun 90. Bergantung pada kita lukis tadi lah. Okey, 90. 90 sebab apa? Sebab saya lukis daripada daripada sini ke sini. Dia akan jadi 90. Please akan jadi 90. Kalau saya lukis daripada sini ke sini, dia akan jadi 100. Dia akan jadi 270. Nampak? 270. Okey, itu dekat AutoCAD lah. Ini kita nak faham bearing ni, bearing tadi ya. Kita nak faham bearing tadi. Okey, jadi kita akan melukis. Kita insert gambar aja eh. Sebagai rujukan lah. Sebagai rujukan. Masukkan benda ni, desktop dia. Stop. Okey, ni kita akan lukis ni eh. Kita akan lukis mengikut mengikut dia punya bearing ni eh. Okay, kita start daripada sesuatu. Okay, jadi saya tengok tadi dia alias jarak. Okey, kita ambil line klik kat sini, lepas tu kita buat alias masukkan jarak 82 147. Lepas tu masukkan bearing 204B43. Enter. Ok, cuba tengok betul tak nilainya. Please. Dapat. Betul kan? Nampak jaraknya? Nampak tak ni? Okay, jarak dia 82.147 betul. Bearing dia 204.430. Ok, dah betul. Alright. So dah okey. Kita besar lagi lah, tak nampak.
Okey. Okey, jadi sekarang ni kita kita punya ni adalah kita punya station lah ni. F8 ni kita buat sikit dia punya tu. Okey. Ini adalah station. Yang ni apa? STN 1 eh. Jadi 1. Okey, lepas tu kita copy. Kita copy ni, pergi ke sini station apa ni? Ini adalah station. Ini station 2 lah. Ini station 2. Okey, sekarang ni kita akan pergi pada 2 ke 3. 2 ke 3, 2, 6, 2, 5, 5. Okey, kita pun buat line balik. Klik line, klik kat sini. Bagi pastikan dia betul-betul. Dan tadi kita masukkan alias. Jarak berapa jaraknya? Okey, alias jarak dia 2 ke 3. 87. 87 point. Apa? 2, 7, 3. Buat lebih kecil, masukkan bearing 262D 55 minit. Okay, enter. Okay, so kita boleh tengok, nampak. Okay, jadi kita copy yang ni. Kita letak kat sini. Okay. So jadi hit kita tukar pada ini kepada 3. Right? Nampak? Nampak bearing tu macam apa fungsi bearing? Bearing tadi 2 ni kan, ini kan 180. Ni 20 lebih kan. Ni 262 kat sini lah. List. List kita tengok check balik betul tak. Okey, 87.27 betul, 262.55 betul. Okey, kemudian session 4 pula. Session 4, ambil line balik. Okey. Tengok berapa, session keempat kita alias. Masukkan jarak 114.8829. Lebih kecil, masukkan bearing iaitu 353D19 minit. Enter. Okay, nampak dia ke sini. Okay, kita copy ni. Ini adalah station 4 ke berapa? 4 ke 1 pula. Okay, sekarang ni kalau kita sambung terus, dia akan dapat bearing yang inilah 108. Tapi kita tak nak sambung, kita akan buat daripada sini. Klik sini. Okay, kita masukkan sesi 5 kan, ada 5. Sesi 5 yang ni. So kita masuk alias. Alias jaraknya adalah 63. 63 point 264. Okay, lebih kecil masukkan bearing 94D30. 30 minit. Enter. Okay. Ada ke sini. Copy. Okay, last sekali adalah session 5 ke 1. Session 5.
Okey, buka satu. Okey, 5 ke 1 ni kita akan masukkan bearing 5 ke 1. Okey, 5 ke 1 berapa? Iaitu masukkan alias, masukkan jarak iaitu 75.109. Kita kecil, masukkan bearing iaitu 108T 25 minit. Enter. Nampak dia akan tutup. Nampak dia akan tutup ke 1. Itulah sebenarnya. Inilah bentuk terabas awak. Inilah bentuk terabas. Okay. Okay. So, faham tak? Bentuk terabas itu daripada sesi 1 ke sesi 5. Ini awak kena pancang piket lah ni. Piket 1 pancang dengan menggunakan kayu. Mana kita akan dapatkan berapa bearing dia. So, kita akan dapat macam ni. So, kita boleh kira luas dalam dia berapa. Luas tadi kita menggunakan kaedah koordinat. Okay. Sekarang kita dah dapat bentuk dia. Okay, so kita akan pergi dekat sini. Okay, kita akan masukkan dekat sini. Kita akan calculate. Okay, daripada 1 ke 2, 240, 43, 0 second. 2 ke 3, 262, 55, 0. 3 ke 4, 353, 19, 0. Ini jadi yang saya ambil tadi lah sampai sini. So, masukkan jaraknya, jumlah jaraknya ialah ini. Okay, masukkan jarak. Kemudian kita akan kira latik lipat. Latik lipat kita dah kira tadi kan? Apa nama? J. Ini saya dah buat formula lah. Cos eh. Untuk yang ni cos J cos theta. Awak kira lah. Ini saya dah kira 74. Lepas ni. Yang ni belum kira lagi. Yang ni kita cuba kira. Kita ambil dia formula ni. Okey, nampak dia dapat negatif kan? Negatif maksudnya kena duduk di sini. Cuba kira dapat tak ni? 23 ni, cuba seorang kira. J cos theta, J nya 75.119, theta nya 108 degree 25 minit. Dapat tak 23? So kalau tu, kalau negatif kita kena masuk dekat kolom negatif. Jadi saya akan ambil yang ini. Negatif satu lah. Kita dapat kat situ. So okay. Dapat tak ni 23 ni? Dapat. Okay. So kita akan kira correction menggunakan transit. Transit ni dia akan menggunakan apa? Cuba kira dia punya correctionnya berapa. Untuk transit sama dengan kita okay, so dapat 3 yang ni. Kita letak ni. Okey, sekejap Okey, yang ini transit ni sama dengan latik. Latik dia 23 kali dengan beza latik bagi dengan jumlah latik. Dapat tak ni 3? Maksudnya 23.73 kalikan dengan bezanya 23.702. Silap ni. Okey, silap. Ni saya kena buat balik . Ini belum tambah lagi delete dulu. Okey ni. Okey. Ni. Apa dengan? Ni. Apa dengan? Jadi susah pula . Betul lah. Okey, jadi yang ini sama dengan ini je. Alright. Okey, barulah betul. Jadi 23 okay, kali dengan 0.024
bahagi dengan jumlah latih iaitu 228.12 iaitu ini campur dengan ni lah. Dapat 24. Okey, dapat tak? Okey, dapat tak kos 0.03? Okey, saya nak check ini pula. Okey, ini kita kira ini J sin theta lah eh. J sin theta. J sin theta. Okay. Right. Ni ubah untuk lipat ni J sin theta. Ubahlah J tadi 82.142 sin 204.43. Dah awak akan dapat negatif 34.35. So kita buat correction lah. Correction untuk lipat ni ini kena betulkan dahulu. Kena tambah betul dulu. So ini sama dengan ni 63. Sama dengan 72 lah jumlah dia kan. So yang ini sama dengan ni campur dengan ni campur dengan ni. Okay, jadi kita dapatlah dia punya delta D ni kan. So baru kita akan buat correction. So step dia tadi kita kira dulu untuk latih ni J cos theta, yang ni J sin theta. Kira dulu yang mana positif masuk dekat positif, yang mana negatif masuk dekat negatif. Dah kira baru kita akan jumlahkan dan tolak, kita akan dapatlah. Kita dapatkan delta L ni, jumlahkan yang positif, jumlahkan negatif, tolak. So kita akan dapat bezanya adalah negatif 0.024. Negatif ni kita abaikan sebenarnya. Okay. So ini kita abaikan negatif. So okay. Dapat tak? Betul, buatlah correction ni menggunakan transit ataupun body jadilah eh. Okay, macam mana dapat 0.03 ni? Kita check yang ni. Dapat? Okay, 34.35 kali dengan 0.02 bahagi dengan jumlah lipat iaitu 268.66. Dapat tak? Kita buat ni 34.35 kali dengan data latih iaitu 0.024 bahagi dengan 268.66. Dapat tak? 0.03 transit eh, ini keadaan transit. Dapat tak dapat? Dapat. Okey, dah dapat eh. Okey, apabila dah dapat, kemudian kita akan buat, kita pergi dekat kolom pembetulan ni, kita akan isilah. Contoh ni kan, ni kan dia latik. Latik ni, kita tengok kat sini. Okey, 74.621 tolak dengan 0.008 dapat yang ini. Kali dia negatif, kita kena, kali dia dekat negatif, kita kena masukkan negatif. Okey. Okey, ni dia salah ni, kena kasi sikit. Okey, ni betul. Tolak kan? Ha, dapat tu. Okey, yang ni tambahlah. Okey, silap tadi. Yang ini sama ada kita nak tolak tambah tu, kita kena tengoklah kan. Yang mana besar mana kecil. Yang ni 49, yang ni 79. Jadi yang ini perlu di tambah, yang sebelah sini perlu di tolak. Okey, kalau perlu tolak, kita kena kalikan dengan negatif 1. Tolaklah. Ini pun kena tolak. Yang kat sini 341 ini 321. Yang mana besar? Yang ini kecil kan? Ini perlu tambah. Ini perlu tambah. Sini perlu tambah. Sini perlu
Tolak. Tolak. 30. Tolak. Seperti kita belajar tadi lah. Okey. Dapat kan? Kenapa kat sini ini perlu tambah, sini perlu tolak. Sebab apa? Sebab ini dia, 49. Dia dia kurang. 49 dengan 73. Yang dia kurang, ini lebih. Lebih kena tolak. Kat sini 41 ini 32. Yang ini dia lebih. So kita tolak. Yang ini dia kurang. Jadi kena tambah. Jadi dekat pembetulan ni kita kena ni lah. So yang ini campur lah formulanya. Okey, jadi kita okey ni betul. Betul tak? Ini tolak ni betul. Yang ni kena okey. Kita saya buat Excel okay, kenapa saya buat negatif? Sebab ini kan dia negatif. Okay, nilainya betul. Tolak kan, jadi tu. Ini tolak kan, jadi 6, 1. Jadi negatif, betul. Yang ini, ni campur ni, jadi betul lah, dia positif. So yang ini ya, ini dia negatif. So kita kena kali dengan nak jadikan negatif lah. Sebenarnya negatif kan, sebab dia apa? Sebab dekat ni negatif. Nak kosong ni 59 tu. Ya ini, ya ini sama dengan, ya ini campur dengan ini lah. Okey. Ya, okey betul. Okey dah. Ni dah tadi kan. Okey. Ni saya kira balik ni. Okey, jadi yang ini ni negatif. Yang ada satu je positif sebelah latik ni lah. Yang latik ni dekat sini je positif, yang lain semua negatif. Yang kat sini lipat pula negatif, ini pun negatif. Ni campur ni dapat sini. Kalau dia negatif, kita kena buat nilai negatif dekat sini lah. Negatif. Okay. Jadi yang ini betul. Ni betul lah kan? Ni campur ni jadi 613. Betul. Dia negatif dekat ni. Logam negatif. Negatif. Yang ni, ni campur ni dapat 5 betul ni pun negatif betul. Okey, yang ini pula. Yang ini campur pun, dia kena campur lah. Sebab dia ada nilai dia kat situ kan. Okey, so dia positif, positif lah. Yang ini sama dengan positif eh. Okay. Okey, so kita dah. Jadi dua positif, yang lain negatif. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita campur ni semua ni. Ni campur ni, campur ni, campur ni, campur ni dapat apa? Okey. Campur semua. Okey, dapat 0.001. Okay, ini pula. Campur semua tu.
dapat kosong. Jadi kita perlu ada buat pembetulan dekat sini. Kita nak betulkan dekat mana? Dekat? Hello, ada lagi dalam talian ke? Dia ada. Ada eh. Ah, okey okey. Nampak kan? Okey, ini kita nak betulkan kat mana? Yang ada lebih ni sepatutnya dia kena kosong. Kita betulkan kat mana? Dekat garisan yang paling panjang. Mana garisan paling panjang? Ini. Garisan yang paling panjang adalah yang ini 114. Jadi kita betul-betul kat mana? Yang ni kan dia lebih kan? Jadi kita kena tolak kat sini. Iaitu 0.0001. Kita kena letak negatif lah. Negatif 0.0. Okey, jadi apabila mana kita tolak di situ, jadi apabila kita campur balik dia akan jadi ini, kita akan campur balik semula. Campur balik semula. Campur dengan yang inilah. Jadi sudah akan jadi kosong balik. Okey, jadi samalah. Okey, apabila sama, kita akan pergi kepada koordinat. Ha, tadi kita belajar koordinat. Katakan titik satu ni kita letak 1000. Okey, kita letak 1000. Okey, jadi macam mana nak buat ni? 1000 tolak dengan 74.611. Dapat ni. Okey, ini campur lah. Patutnya dia campur. Dapat tak semua campur? Dapat tak yang ni? Lepas tu yang ini pula sama dengan yang ini campur dengan ini. Dia campur tu maksudnya dia kalau tolak-tolak lah kan. Kalau formula kita kena campur lah. Campur tolak-tolak. So, yang tempat tu. Yang ni. Yang ni. Yang ini. Campur dengan ni. Campur dengan yang pembetulan tu. Pembetulan. Okay, dapat situ. Yang ni pula, yang ini tolak dengan ni dapat kat sini. Okey, kemudian yang ini kat sini. Yang ini tolak dengan ini dapat ni. So, dia akan dapat 1000 balik. Nampak? Dapat 1000 balik. Okey. So, kita check yang ni pula. Yang ini campur dengan ni lah. Okey, 1000 tolak dengan 34 dapat ni 965.647 tolak dengan 68.613 dapat ni. Kita check dulu betul ke tak. Okey, betul. Kemudian dah dapat yang ni tolak dengan ni. Ha, dapat sini lah. Yang ni. Yang ni pula dapat dengan ini. Campur dengan ni, 63.064 dapat di sini. Yang ni patutnya kena dapat 1000 balik lah. Ini, yang ini campur dengan 71. Ha, dapat 1000 eh. Dapat 1000. So faham tak untuk koordinat ni? Faham tak untuk koordinat? Okey, kita perlu masuk lagi dua kali latik ni. Dua kali latik, dua kali lipat. Sempat tak dua kali latik lipat ni? 40 sempat lagi. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok keluasan. Keluasan dia, kita tengok kat sini. Keluasannya adalah untuk menggunakan kaedah koordinat. Kaedah koordinat ni kan, katakan yang ni 1000 kali dengan 925.389 campur dengan 965.637 kali dengan 914.628 campur dengan 879.034 kali dengan 1028.691 campur dengan 865.669 kali dengan 1023.728 campur dengan 928.733 kali dengan 1000 dapat jumlah 1 ni.
Tengok 17.1 saya buat nampak ni. Oh betul tak ni? Ah, betul lah 17.1. Oh, 17.1 ni daripada sini. 1000 kali dengan ni, campur dengan ni, kali dengan ni, campur dengan ni, kali dengan ni, campur dengan ni, kali dengan ni. Kena campur lagi satu ini dengan ni. Okey, kena campur lagi satu. Campur yang ini kali dengan yang ini buat konflik lah. Okey, so enter dapat jumlah yang satu. Jumlah tu jumlah yang kedua pula. Yang ini kali dengan ni, campur dengan ni, kali ini, campur dengan ni, kali ini, campur dengan ni, kali ini, campur dengan ni, kali dengan ni, satu lagi. Campur yang ini kali dengan 1000 ni. So kita akan dapat jumlah yang kedua. Okey, A sama dengan jumlah yang besar tolak ni belakang kecil bagi 2. Ni dapat saya buat ni. Yang saya buatlah ini tolak dengan ni bagi 2. Dapatlah areanya adalah 11,087.02 meter. Okey, dengan menggunakan kaedah koordinat. Faham tak? Kaedah koordinat tu. Faham ke tak faham? Faham. Faham eh? Kaedah koordinat ni seperti mana yang ni lah eh. Haa ni. Okey, jadi okey, kita check balik dekat AutoCAD. Betul tak ni? Yang kita buat ni 11,087.02 meter. Kita check gunakan AutoCAD ni. Betul tak kita check kan? Kita kira guna AutoCAD. Betul. Kita check query, kita check luas area. Check luas eh. Betul ke tak? Di sini. Di sini. Okay, kita double check. Okay. Okey, nampak? Ha, sama tak? Okey, 11,084.627. Ini melalui AutoCAD area dia. 11,084.6. Yang kita calculate gunakan manual 11,087. Ada beza sikit lah. Ada beza. Maksudnya terbukti lah calculation kita dia betul. Maksudnya tak ada yang salah. Okey, sekarang ni kita dah belajar sampai ke sini . Okey, sekarang ni kita nak kira area menggunakan kaedah dua kali latik, dua kali lipat ni. Dua kali latik lipat. Haa ni. Okey, kita tengok yang ni pula. Alright, macam mana nak buat yang ni . Okey, yang pertama sekali untuk buat yang ni kita mesti start daripada kita mesti start daripada garisan yang paling panjang. Garisan yang paling panjang. Okey. Saya paling panjang Okey, garis yang paling panjang yang mana satu? Inilah kan? Ini adalah garis yang paling panjang. Garis yang paling panjang kita akan ambil balik dia punya dua kali latih. Kita ambil balik nilai yang ini. Di sini bagi sama Okey, kita ambil balik yang ini. Katakan kita kosongkan dulu lah. Saya luput ni. Kosongkan. Ini sebenarnya tak ada nilai kan? Tak ada apa-apa kan kat sini. Kita buat yang latik dulu. Kita kosongkan yang latik je dulu. Okey. Sekarang kita katakan ini semua kosong lah . Okey. Jadi kita akan start daripada garisan yang paling panjang iaitu yang ini lah. Paling panjang tadi . Okey, kita start daripada garis yang paling panjang yang ini. So kita ambil dulu. Yang ini sama dengan apa? Sama dengan paling panjang lah. Paling panjang Betul lah ini . 1.4 kan garis yang paling panjang. Betul. So kita ambil balik yang ni. Sama je. Ambil yang berdekat pukul latik. Yang ni
ambil yang ni ya dulu nilainya, iaitu 114.063. Sebab apa 063? Sebab kita dah tolak yang satu kan. Okey, kita ambil dulu yang ni. Okey, kemudian dia mesti ke bawah dulu. Kita start dari sini. Sini kan sesi berapa? Sesi 4. 4 ke 5 lah. Jadi kita nak dapat yang 5 ni macam mana nak dapat yang 5? 5 ni sama dengan 2 kali latik yang ini campur dengan nilai dia sendiri. 2 kali latik. Latik tu berapa? 1, 1, 4. 0.063. Okey, campur dengan yang di sini. Okay, campur dengan dekat sesi 5 yang bawah ni lah, yang ni. Kita tu enter. Dapat yang ni. 223.163. Dah dapat yang ini. Yang ini campur dengan nilai dia di sini. Campur dengan yang di sini. Dapat yang tu. Lepas tu kita ke atas pula. Yang nak dapat yang ini, kita ambil yang ini, campur dengan yang di sini, campur dengan yang di sini. Okey. Satu, di sini pula, ini, nilai ini, campur dengan nilai yang di sini, campur dengan nilai di sini. Okey, kita check balik yang ini. Sebab kalau kita buat kat sini, dah akan dapat balik 114. Kita check kat sini eh. Okey, nak dapat yang ini, sepatutnya kita kena yang ini. Campur balik dengan ini. Campur balik dengan ini. So, kita dapat. Ada beza sikit eh. Oh, sepatutnya kena campur. Betul lah. Campur dengan, ni kena satu lagi. Kebetulan tadi eh. Campur dengan yang ini. Dapat sama balik kan? Dapat sama, maksudnya betul lah. Kalau tak sama, salah. Okay, faham tak? Faham tak dia? Untuk dua kali latih tu. Pening? Faham. Apa? Kita buat yang lipat eh. Kita start yang lipat. Sama tu step dia. Macam ni eh. Yang ni, yang lipat ni kita kena starting garisan paling panjang. So yang ni kita ambil yang ni lah. 13 kan. Starting yang sama lah. Okay, kita mesti start daripada dia mesti ke bawah lah. Start di sini pula. Sini pula. Jadi dua kali lipat. Yang ni, yang starting dia tak ada, kita kena campur yang dia punya dulu. Campur dengan campur dengan dia negatif, jadi negatif jugalah. Negatif 13.3. Okey. Okey, yang ini tadi. Ya, yeah, nilai ni kan tadi kan negatif 13.365. Okey, campur dengan negatif 13.365. Campur dengan yang ni. Negatif 4. So, dapat yang kat situ. So, yang ni pula. Aku kat sini kita kena ni lah. Yang ini campur dengan ni. Campur dengan ini. Dapat situ. Kita kat sini pula. Ini sama dengan ini campur dengan belah sini campur dengan yang ini. Okey, dapat yang tu. Yang ni pula. Ini campur dengan ini campur dengan ini. Okey, kita check dapat 13 balik tak? Okey, yang ini campur dengan ini campur dengan. Oi, salah tu sepatutnya lipatnya. Silap. Ah, silap. Sorry, kita buat semula eh. Ulang balik semula. Saya pergi campur yang latik. Kita yang lipat je, latik tak payah. Latik kan dah selesai kan latik ni. Okey. Yang ini sama dengan inilah. Okey. Okey, yang bawah ni yang ini campur dengan ini lagi sekali lah. Dua kali kan. Lepas tu campur dengan ni 63 ni. Lipat eh. Silap tadi. Okay. Kita tengok yang lipat lah.
Okey, dapat ini eh. Faham tak yang ni? Yang mula-mula ni dia beza sikit sebab yang mula-mula ni dia kena yang ni campur dengan ni sendiri, campur dengan sini, baru dapat sini. Yang ini baru kita akan ni campur dengan lipat, campur dengan bawah ni. Okey, dapat ni. Pergi ke atas ni pula. Yang ini campur dengan lipat ni, campur dengan ini. Kita dapat tu. Okey. Okey, yang ini ni campur dengan okey ni campur dengan bawah ni. Dapat sini. Okey, kita check dia balik dapat 13 tak? Yang ini ni campur dengan ni campur dengan 13 ni. Ah, dapat sama kan? 13. Yang ini, maknanya betul lah. Kita kira tadi. Okey, ada betul tak sangat ni? Macam mana nak kira yang dua kali latik, dua kali lipat. Yang ni yang ini penting, yang ni yang penting dulu. Yang ini senang je, yang ini senang je. Faham tak yang ni? Dia macam faham, faham. Dapat eh? Nanti cuba buat dekat nota tu. Awak cuba calculate balik dia buat tu kan. Okey, kita tengok dua kali latik lipat yang ni. Yang ni senang lah. Yang ini ni dia kata dua kali, dua kali latik kali lipat. Maksudnya kat sini dua kali latik, mana dua kali latik? Yang ni lah. Ni dua, ni dua kali latik, yang ni dua kali lipat. Okey. Nilai dua kali, dua kali latik ni kali dengan lipat, kali lipat. Maksudnya yang ni kali dengan ni dapat ini. Yang ni. Okey, dua kali latik. Mana dua kali latik? Yang ni lah. Dua kali latik ni adalah nilai dua kali latik kali dengan lipat. Lipat saja yang ni. Lipat. Jadi 96.133 kali dengan negatif 34.353 dapat sini lah. Okey, sama juga yang ni. Sama juga yang lain. Jadi ini kali ni dapat sini. Ini kali ni dapat ni. Ini kali ni dapat ni. So yang ni tak, tak kira lagi. Kita kira lah. Okey. Okey, jadi kali ni dapat ni. Kemudian yang ini pula dua kali lipat kali latik. Dua kali lipat yang ni kali dengan latik yang ni. Okey. Nampak dia buat. Nilai yang ni kali dengan yang ni dapat di sini. Ini sama juga. Okey. Yang ni kali ini dapat sini. Yang ni kali ni dapat. Okey, kali ni nak kena jumlahkan dulu yang ni ni sebab ada pembetulan kan. Sebab yang ni dia kena campur baru boleh kali lah. Okey, ini kali dengan yang ni. Yang ni perlu ditambah. Tambah dengan betul. Okey. Betul. Betul. Yang ni, ni kali ni betul. Okey. Right. So, ini kali ni betul. Dah dapat. Jumlahkan. 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 Jumlahkan, kita boleh jumlah je kan. Ada pun kita campur lah. Jumlahkan semua. Okey. Ini pun jumlahkan semua. Jumlah ni campur ni semua dapat ni. Okey, nampak eh. Dia sama lah, sepatutnya dia sama lah. Okey, jadi macam tu dah ni. Jadi kita boleh kira luas lah. Okey, kira luas. Ni jumlahkan yang ini, kita nampak ni. Okey, keluasan terabas kaedah dua kali latik kali lipat A. Okey, yang ini nilai ini kita bagi dua. Jumlah yang ni bahagikan 2 dapat terus area. Nampak? Ha, cuba bagi ni. 22174.036 bahagi 2 dapatlah 87.02 meter. Ha, okey. Yang ni pun kalau kita bahagi 2, kita akan dapatlah dia punya area. So ada 2 lah. Area menggunakan dua kali latik, dua kali lipat ni ada dua lah. Eh, area nya.
Jadi kalau kita tengok dia cara calculation koordinat dan juga keadaan dua kali latik, dua kali lipat kali latik ni lebih kurang dia nilainya eh. Lebih kurang. Dekat sini tidak semestinya sama eh. Jumlah ni tidak semestinya samalah. Dia okey. Okey, faham tak? Dua kali latik, dua kali lipat dah selesai dah kita ni. Ini dah cover semua sebenarnya. Okey. Cuma perlukan latihan. Okey, nampak? Okey, untuk keadaan cuma dekat sini, kita cara nak kira kat sini lah. Kena jumlahkan dan ini bahagikan dua dapat terus area. Dan kita dah compare dengan AutoCAD pun sama eh, iaitu 11.084. Anyway, 11,084.627 meter square. Okey. Ini menggunakan AutoCAD dan menggunakan calculation. Okey, ada pertanyaan sebelum kita tamatkan? Semua ada ke ni? Ada 50. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi untuk saya rasa untuk yang slide tu kita dah cover semuanya. Dengan saya punya kita dah kira tadi semua eh, daripada awal sampailah ke ni semua slide ni semua dah cover. Jadi awak saya rasa awak boleh study balik. Untuk sampai ke sini kita dah cover. Cuma untuk plot ni, untuk plot pun saya dah ajar tadi sedikit lah dengan menggunakan AutoCAD tadi sebenarnya macam mana kita nak plot, nak plot trabas. Saya dah ajar tadi dari berdasarkan kepada nilai ini, berdasarkan kepada bearing muktamad dan juga jarak kita boleh plot ini sebenarnya. Dan satu lagi keadaan saya pula ajar dengan menggunakan koordinat eh. Dengan menggunakan koordinat ini, koordinat yang ini, kita boleh plot juga dekat AutoCAD. Kita boleh buat XY, kita type 1000 akan keluar satu titik 925.389 dengan 965.647, dia akan keluar satu titik. So kita boleh plot juga dengan menggunakan koordinat. Yang paling tepat adalah kita plot menggunakan koordinat. Macam yang saya plot yang ni, dia bentuk dia tepat tetapi kedudukan dia tu tidak tepat lah. Dia kedudukan sebenar tu kan, koordinat tu kan. Okay. Bentuk dia sama lah betul, cuma luasnya sama. Cuma kalau kita nak plot yang koordinat kawasan tu salah lah, kedudukan dia tak betul lah. Okay, jadi okay, untuk plot ni saya dah ajar sedikit menggunakan AutoCAD eh. Tapi sebenarnya kita ada software STR Map ni. Jadi nanti yang ni saya bagi video saya, awak boleh buat menggunakan software tu. Dekat ini semasa amali kita akan guna STR Map eh, ataupun CDS. Okay, apabila selesai awak dah buat ukur terabas, awak plot, tak payah guna AutoCAD lah. Okay, tak payah guna AutoCAD. Tadi saya dah ajar AutoCAD, tapi yang ini saya nak awak menggunakan software CDS. Okay, CDS akan dapat terus macam ni dengan koordinat sekali ya. Okay, ya, so selisih ni nanti kita akan sambung ke depan lah untuk yang selisih ni. Okay, jadi untuk ni setakat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.